Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Lama saya tak buat video untuk masak-masak untuk korang kan. Jadi hari ni saya nak kongsikan video saya masak lulang ataupun kulit lembu tumis dengan cili api. Untuk kulit lembu ni, ni bahagian kepala tau. Jadi dia tekstur dia macam kenyal-kenyal sikit. Ini biras saya bagilah. Tapi ni lama sikit lah saya masak, hari tu lah saya masak. Saya dah rebus, dia macam bagi dia masak lah ataupun dia lembut. Untuk bahan bumbu ataupun bahan tumis, bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, cili api, banyak sikit pedas lagi sedap. Serai, gula dengan garam, serbuk perasa sikit. Korang tengok description tau, ada saya tulis nanti. Dan juga kicap untuk warna saja. Kita tak nak dia warna hitam sangat, tapi nak warna sedikit macam gelap-gelap sikit lah. Okey, jom kita nak kisar dulu bawang merah, bawang putih, sinema ni, kunyit hidup. Jangan lupa kunyit hidup dan juga serai. Untuk korang yang rajin sangat tu, korang tak payah kisar lah. Korang tumbuk. Tumbuk lagi sedap. Dia kalah lah dengan kalau kita kisar kan. Okey, ini saya dah kisar dah siap. Kemudian jomlah kita masak. Senang je nak masak ni. Semudah ABC je bila kulit lembu tu kita dah rebus siap-siap kan. Kita tinggal tumiskan je, panaskan minyak. Kemudian masukkan serai. Serai ni saya tak kisar sekali, saya ketuk je. Ini 2 ke 3 cukup lah. Kemudian masukkanlah bahan bumbu yang dah dikisar tadi tu. Tumiskan bahan bumbu ni dalam 5 minit macam tu. Bagi air dia sedikit kering ataupun cili tu dia masak lah. Tapi tak adalah masak betul. Boleh je terus masukkan kulit lembu tadi. Kulit lembu ni saya tak rebus sampai betul-betul lembut tau. Macam dia macam, kalau kita masak lagi sekali nanti dia jadi macam air tau. Ataupun dia jadi terlalu lembut, tak sedap. Jadi saya rebus dalam 80% je macam tu. Masukkanlah sekali, tumiskan je. Kemudian masukkan sedikit air untuk kita bagi dia rempah dengan kulit lembu tu sebati. Dan seterusnya tutup. Tutup bagi dia masak lah. Api jangan terlalu besar sangat, sederhana je. Kita tengoklah dah 5 minit, kita buka, kita gaul lagi. Kita tengok cukup tak untuk nak melembutkan lagi kulit lembu tu. Kulit lembu ni bahagian kepala kan, jadi dia dia kenyal sikit, dia beza sikit dengan kulit bahagian badan. Okey, seterusnya saya nak masukkan kicap. Tak adalah nak bagi dia macam masak kicap, dia just nak warna gelap-gelap sikit lah. Kemudian masukkan garam, sedikit gula, lepas tu serbuk perasa sikit. Okey, semua bahan dah masuk. Kemudian gaulah. Tak payah letak air lagi sebab saya rasa kulit lembu ni dia dah lembut. Dah lembut, dia macam jelly-jelly sikit. Sedap tau. Saya buat dia pedas. Barulah Jawa. Jawa dengan kulit lembu ataupun dia orang panggil lulang. Lulang tumis dengan cili api. Mantap. Ni kalau campur dengan tempe pun sedap juga ni. Masakan saya dah siap. Tak sampai 20 minit, tak sampai setengah jam dah siap dah masakan saya. Kulit lembu tumis dengan cili api. Lembu ni orang bukan boleh buat kumpang je. Kita boleh tumis juga, boleh masak kan. Okey, saya tak nak bagi dia terlalu lembut. Kalau korang suka lembut sangat tu, tambahlah air. Orang Jawa panggil lodrok macam tu lah. Saya tak nak kan. Okey, saya dah tutup api. Inilah dia masakan saya. Tak ada pom-pom-pom. Sedap korang. Sedap gila. Sedap gila sampai ha. Sebab dia rasa dia kulit lembu bahagian kepala ni lebih kenyal daripada bahagian yang badan. Okey, alhamdulillah dah masakan saya dah siap. Inilah video saya untuk kali ini. Korang jangan lupa untuk cuba, like, komen, share dan jangan lupa untuk subscribe pada yang belum subscribe. Bye. Assalamualaikum.